Hai, halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Kali ini saya mau gambar lagi. Dan untuk gambar kali ini, saya mau gambar suasana kota Roma. Ini adalah salah satu sudut kota Roma. Jalan yang namanya Via Monserrato. Nah, untuk referensi gambar kali ini, saya juga dapat dari teman Instagram saya, seorang fotografer dan juga traveler yang memang base-nya di kota Roma. Nama akun Instagramnya adalah Cucina Digitale. Saya udah lama banget follow dia dan memang fotonya keren-keren banget. Untuk gambar kali ini, saya masih pakai tools favorit saya, yaitu fountain pen Fude Jemanen. Ini andalan banget lah ya. Terus tintanya juga masih sama, tinta water resistant, karena saya pengen pakai watercolor setelah saya inking. Kali ini saya mau style gambar saya gambar yang mencang-mencong gitu loh, gambar yang distorted. Karena berhubung ini kota Roma, saya mau coba gambar dengan reference salah satu urban sketcher favorit saya yang juga based di kota Roma, yaitu namanya Benedetta Dossi. Coba saya lihat akun Instagramnya apa ya, Ben365 on road. Nah, dia juga seorang urban sketcher yang hebat, yang ini salah satu idola saya. Dan banyak gambar-gambar dia tentang bangunan tuh, bangunannya benar-benar curving gitu, yang benar-benar mencong-mencongnya ekstrim, bahkan sampai pilak-belok gitu. Nah, kalau saya sih kayaknya sih enggak ya, enggak se-ekstrim itu, cuma referensinya saya ambil dari situ, pengen bikin suatu bangunan yang distorted. Menarik sih kalau saya baca tentang kenapa orang-orang suka bikin bangunan distorted seperti itu, karena menurut para sketchers bahwa dengan menggambar bangunan distorted itu, kita tuh kayak memberi nyawa pada gambar kita. Ya, salah satu variasi style aja sih dalam urban sketching. Oke, berhubung saya lagi gambar kota Roma, ada share juga nih fakta-fakta menarik seputaran kota Roma. Nah, jadi di kota Roma ada sebuah air mancur yang sangat terkenal, atau fountain. Itu namanya Fontana di Trevi. Fontana di Trevi ini punya keunikan. Keunikannya adalah, menurut legenda, apabila Anda melemparkan koin ke fonten ini, katanya Anda akan didoakan agar bisa balik lagi ke kota Roma. Nah, lucu kan? Katanya begitu. Dan lempar koinnya juga ada ininya juga, ada ritualnya gitu. Jadi Anda harus menghadap belakang, terus kayak berdoa-doa gitu, lalu lempar deh koinnya. Nah, berapapun koin itu terserah. Jadi nggak ada ketentuannya ya, harus berapa. Dan faktanya yang saya baca nih, katanya setiap tahunnya koin yang berada di fountain itu, kalau di total-total jumlahnya bisa rata-rata nih dalam satu tahun 700.000 euro. Waduh, 700.000 euro itu setara kayak 11 miliar rupiah. Buset. Itu ada 11 miliar di dalam satu kolam itu, gila gak sih? Ya, itulah sekilas intermezzo tentang sebuah kolam uang di kota Roma. Sekarang saya mau cepetin dulu gambarnya supaya Anda bisa lihat proses pembuatan gambar ini. Sementara jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe ke channel saya. Dan kita ketemu lagi nanti ya.
Iya, gambarnya udah mau selesai. Saya cuma sekarang tinggal kasih beberapa detail di gambar ini. Ini detail tekstur tembok batu yang juga jadi ciri khas bangunan-bangunan di rata-rata di Eropa ya. Dan juga kalau kita perhatiin, salah satu ciri khas lain di bangunan-bangunan Eropa itu adalah jendela. Nah, seperti di gambar ini, jendela itu benar-benar kayak salah satu ini ya, salah satu daya tarik utama di kota-kota di Eropa. Kayak mereka kayak punya memberi ritme sendiri ke landscape secara keseluruhannya. Sedikit detail juga batu sebelah sini. Dan kalau saya menggambar, saya lebih suka kasih detail di bagian yang ingin saya fokusin. Lalu untuk bagian yang sebagai background itu saya biasanya nggak saya terlalu detailin, karena emang supaya apa dinamis, ada ininya lah, ada kayak fokus dan backgroundnya. Detail genteng sebelah sini ya, sebelah sini juga ada. Dan juga ini ya, apa, pintu-pintunya itu melengkung, apa, kayak arc gitu. Itu juga salah satu ciri khasnya. Dan juga lampu-lampu kotaknya itu ini banget deh. Bangunan-bangunan Eropa tuh benar-benar khas banget. Oke sih, apalagi ya, ini paling saya tambahin lagi ada dimensi ketebalan sebelah sini. Juga ini detail pohon, tanaman. Lalu oh iya, mungkin saya belum tambahin trotoar ya. Trotoarnya ini ada parking line sebelah sini, tanda bahwa di spot ini boleh parkir. Lalu saya akan bikin trotoarnya. Iya, ini ada ketebalannya di sini. Oke, sedikit lagi detail tembok batu. Oke, lalu detail trotoar. Iya, sudah. Sebelah sini juga detail trotoar. Oke sih, sepertinya saya cukup untuk inking, proses inking ini. Selanjutnya detailnya mungkin saya akan tambahkan di saat saya memberi warna pada gambar ini. Oke, sekarang kita mau mulai ngewarnain. Saya udah persiapin alat-alat yang saya perlu untuk pewarnaan ini. Ini cat-cat yang mau saya pakai. Ini adalah Cobalt Blue Violet, Moon Glow. Lalu coklatnya saya pakai Burn Amber. Ini ada Raw Sienna. Lalu Raw Yellow Ochre dan lain-lain. Lalu ada 4 air kotor, air bersih, 2 kuas. Saya pakai kuas merek IKEA. Dan yep, dan ini referensinya. Itu aja sih. Kita mulai ngewarnain deh sekarang. Oke, pertama karena saya mau pakai teknik wash, saya basahin dulu semua kertasnya. Saya basahin secara merata supaya dia lembab. Untuk project coloring kali ini, saya pengen
washnya lebih ekspresif dan juga lebih loose, pengen cepet aja, pengen kayak cepat-cepat gitu aja supaya lebih santai dan ya sesuai dengan karakter garisnya. Saya ngerasa emang dari awal pengennya bikinnya seperti itu. Warna-warnanya saya mungkin nanti akan pakai warna-warna yang agak saturasinya agak terang. Makanya saya tadi ada cobalt blue violet untuk shadow-nya. Pertama saya terapin itu dulu, cobalt blue violet sebagai base shadow-nya. Ini agak seperti terlalu biru, terlalu ungu. Tapi kita coba ya. Ya, ungu banget. Kasih air sedikit. Dan juga sebelah sini bayangannya. Tapi ini warna yang emang kayaknya saya pengen warna terang begini. Oke. Sebelah sini juga ada shadingnya. Lalu bangunan jauh sana juga kayaknya warnanya saya pakai warna shade ini. Oke, tambahin lagi di sini. Di bawah atap sini. Oke, sekarang saya pakai Rosina untuk bangunan yang di sini. Karena sebelumnya kertasnya udah saya basahin, jadi warnanya tuh ketika dikasih pigmen, kasih cat air, itu warnanya agak berpendar sedikit. Kayak ya untuk layer pertama emang ini yang pengen saya dapat hasilnya. Jadi warnanya apa, satu sama lain itu saling nyampur gitu loh. Dan nggak terlalu kuat. Lalu kebanyakan nila ochre-nya kayaknya. Tambahin lagi Rosina. Oke. Kertasnya masih basah dan nyerap pigmen banget. Ke bangunan sebelah kiri saya mau pakai warna yang lebih gelap, burnt umber di sini. Thank you.
Oke, kayaknya layer pertama udah sampai sini aja, udah cukup. Selanjutnya kita ke proses selanjutnya, shading. Shadingnya saya campur moon glow sedikit karena pengen agak lebih gelap. Campur burnt umber lagi. Nah, ini dia. Ini untuk shading saya jadi pakai campuran tiga warna, burnt umber, terus tadi cobalt blue violet sama moon glow. Ini adalah warna yang sesuai yang saya mau. Oke, saya akan lanjutin shading lalu nambahin layer-layer selanjutnya, dan untuk itu videonya akan saya cepetin. Ya, sudah sih. Oh iya, langit. Saya biasanya langit jarang sih, terakhir cuma kayaknya sekarang kelewatan. Ya, saya basahin lagi tasnya karena udah mulai kering. Saya bikin lembab dulu. Untuk warna langitnya saya pakai cerulean blue cadmium. Ada agak kekuningan juga, cuma nggak sekuning manganis yang kemarin saya pakai. Kayaknya kecampur nih. Iya.
kasih air lagi supaya agak encer karena pengen efek gradasi, semakin ke atas semakin terang. Lalu saya bikin kayak awan di sini. Sini tuh campur air lagi sedikit. Oke. Ya. Sini. Oke. Sudah sepertinya. Ini aja sih. Saya emang pengen lebih cepat aja untuk kali ini. Kayaknya sudah cukup sih. Sekarang saya mau tulis via Monserrato tanggal hari ini. Oke deh, selesai. Ya, ini dia project kali ini, menggambar kota Roma dengan gaya yang distorted seperti ini. Oke, thank you sudah nonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.